Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan sharing tentang tools-tools yang biasa kita gunakan ya pada saat proses perbaikan pada alat-alat berat. Nah, di sini adalah tampak guys, terlihat ada impact elektrik. Dimana ini sangat berguna sekali pada saat kita melakukan pelepasan maupun pemasangan. Nah, ini adalah impact elektrik ya, produk Makita, dimana di sini ada sebuah baterai yang berukuran 18 volt. Ini bisa kita charging dan juga kita cek kapasitasnya. Di sini kita tekan tombol baterainya. Ini adalah untuk yang setengah inch ya, kurang setengah inch. Nah, ini ada juga yang menggunakan media angin. Angin nanti kita kasihkan di sini, hose angin. Ini 3/4 ya, untuk kepala 3/4. Ini biasa untuk pengencangan dengan beberapa tok yang besar. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini sekitar 4 ampere ya per jam. Jadi cukup tahan lama, bisa kita pakai. Dan untuk pengecekan apakah baterai sudah lobet, tinggal kita klik aja sini. Nah, nanti akan nyala berapa yang tersisa. Nah, ketika satu itu mengindikasikan bahwa sudah lobet. Dan nanti proses pengencangannya kurang maksimal. Jadi kita lakukan pengecasan terlebih dahulu. Sedangkan ini guys, ini digunakan untuk melepas ya. Ini locknya. Kita tekan kemudian kita tarik aja. Dan ini adalah charger untuk pengecasan pada impact elektrik ya, seperti ini. Dan ini adalah contoh ketika kita sedang melakukan pengecasan. Ini adalah petunjuk ya, larangan untuk baterai sendiri, karena baterai ini terbuat dari litium. Nah, tidak boleh sembarang dibuang, kemudian jangan sampai terkena air baterainya, dan juga jangan dibakar karena akan berbahaya sekali. Ini adalah spesifikasi dari baterai impact elektrik. Teman-teman, itu sharing pada hari ini ya. Jadi ini adalah sebuah tool yang digunakan untuk mempermudah proses pengencangan maupun pelepasan pada alat-alat berat. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.